Dari Bumi Petaling Jaya sekali lagi menjadi saksi untuk satu lagi aksi di Liga Super untuk minggu yang kelima, yang mana Sang Saka Biru Polis Diraja Malaysia menerima kunjungan Kelantan United dalam aksi ataupun pertemuan pertama kedua-dua pasukan ini di saingan Liga Super setelah empat kali bertemu sebelum ini di kasta kedua bola sepak Malaysia. Jadi bola untuk perlawanan ini dibawa oleh Yugi Tevani Lachmanan, penyelia mid-mile operation di PPN Shah Alam. Jadi sudah pastinya satu penghormatan besar buat Yugi Tevani apabila membawakan bola rasmi perlawanan untuk Liga Super Malaysia. Pemain untuk Kelantan United, Silva, untuk Komis, Khairul Azrin merembat dari jarak jauh dan ada tepisan yang dilakukan oleh Wilfred Jabun. Ujian pertama untuk penjaga gol PDRM ini yang memulakan aksi buat kali pertama musim ini. Diapit oleh dua pemain, Uche mendapatkannya. McCauley, bukaan ke sebelah kiri sebelum adanya jatuhan, diteruskan lagi oleh McCauley. Uche Akbar merembat dan tepisan tetapi jatuh semula untuk jaringan pertama. Polis Diraja Malaysia berada di hadapan terlebih dahulu dan advantage awal-awal bagi mereka. Dan disempurnakan baik oleh Zulfami Adi. Perhatikan sekali lagi, Uche Akbar mencuba tepisan dari penjaga gol dan kemudiannya Zulfami Hadi yang menjaringkan hanya satu gol musim lalu dan kini mendapatkan jaringan pertamanya dalam 2023. Teruskan lagi oleh Fandi Osman yang berada di tengah. Bukaan baik untuk Syazwan Zainun, namun hantaran tersebut melekat pula di atas padang, berhenti sebelum Alif Najmi sempat untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Menarik antaran ini. Fandi naik ke atas tapi memilih untuk mengantar sendiri. Tandukannya cuba dilakukan oleh Gomis. Terus saja dikeluarkan Syazwan Zainun sekali lagi. Antaran dan juga tandukan Amokaro Gomis. Mendapatkan sepakan penjuru walaupun pemain-pemain PDRM kali ini mereka pula mendakwa ada kesalahan offside. 10 minit terakhir dalam babak pertama, Uche Akbar cuba untuk melepaskan diri. Uche, satu lawan satu. Ashraf Omar datang dan terus bertembung dengan Uche Akbar. Oh, kesakitan yang dirasai oleh Uche Akbar yang terus dilepaskan, berjaya melepasi Ian Victor. Tapi Ashraf Omar datang dengan cukup-cukup berani mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pintu gol. Uche Akbar tenang di bahagian tengah apabila Ashraf Omar membuka laluannya. Dan Uche Akbar membalas kepercayaan Aziz Azmi kepadanya dan memberikan jaringan pertama musim ini untuk Uche Akbar dan PDRM. Bukaan baik untuk sekali lagi melepaskan Uche Akbar. Yan Victor dalam tekanan, ada curian yang berjaya dilakukan oleh Uche Akbar. Hantaran ke tengah. Oh, what a save. Marcus McCauley dinafikan oleh Ashraf Omar. Beliau yang merupakan pemain paling menyerlah dalam 3 minit pertama ini dinafikan secara sensasi oleh Ashraf Omar. Marcus McCauley cuma masuk dari sebelah kiri, melakukan rembatan dan sedikit terlucut namun mujur buat Ashraf Omar. Bola itu melantun dekat sahaja dengannya dan rampasan, tiada kesalahan. Bruno Suzuki terjahat dari belakang oleh Abdul Latif Suhaimi.
untuk menyelamatkan pintu gol Kelantan United sekali lagi. Dua kali kita menyaksikan perkara ini dilakukan olehnya. Bukaan ke sebelah kanan, sentuhan pertama untuk Amirul Wa'i. Hantarannya tepat ke arah Ashraf Omar yang akan menyegerakan hantaran untuk Kelantan United. Mereka akan cuba menyegerakan serangan mereka. Terlepas baik larian di sebelah kiri tersebut. Namun sekali lagi, Wilfred Jabon menindakkan David Silva, menindakkan Kelantan United. Sekali lagi, Kelantan United mula menjumpai ruang di belakang pertahanan. Syazwan Zainon ada tandukan baik mengenai palang yang kedua. Palang kedua. Dua kali mengenai palang. Bayangkan betapa tidak bernasib baiknya Kelantan United. Perhatikan sekali lagi. Yang pertama dari belakang. Yang kedua juga pemain yang sama. Pendek saja sepakan penjuru. Macaulay Okuosa. Hampir. Tetapi Okuosa perlu mencuba lagi. Ada pintasan baik yang dilakukan oleh Alif Nakuidin. Mengambil tempat Amir Saiful Badli dengan cukup cemerlang. Fakhrul Azim. Macaulay. Cuba melepaskan Bruno Suzuki. Mencari tempatnya juga. Dikeluarkan untuk Fadi Awad. Ashraf Omar masih lagi dalam tahap kepekaan yang tertinggi. Bruno Suzuki mengetepikan cabaran Latif Suhaimi dan kemudiannya Fadi Awad menyaksikan ada ruang untuk melakukan rembatan. Salaman sudah pun dilakukan apabila polis diraja Malaysia akan berehat seketika dengan kemenangan kedua dalam saingan Liga Super 2023. PDRM naik ke tangga yang ke-6 setelah mereka menang dengan 2-0.